diraih oleh nomor peserta mobilnya 18, nama kambing Mega, pemilik Wadus Banget dari Baglen. Dan masih tersisa 5 kambing. Bapak Ibu silahkan nanti diprediksi kira-kira kambingnya akan menjadi juara, kira-kira kambing yang mana ya. Dan peringkat ke 5 diraih oleh nomor peserta 13, nama kambing Sekar, pemilik Mulia Abadi Farm, Bruno. Dan peringkat ke-4, peringkat yang tidak diinginkan oleh seluruh peserta kontes, karena ini hampir juara tapi tidak juara. Tapi jangan berkecil hati, sejauh nanti Anda nanti melihat dengan baik, insya Allah di event-event mendatang akan berhasil menjadi juara. Dan kita sambut peringkat ke-4 diraih oleh nomor peserta 21, nama kambing Devi, pemilik Tunas Farm, benar. Baik, dan masih tersisa 3 kambing. Ada nomor peserta 19, mana 19? Nomor peserta 19 ya. Kemudian ada nomor peserta 11. Mana nomor 11 ya? Dan yang terakhir ada nomor peserta 8. Masih tersisa 3 kambing dan kita akan panggil para pemilik kambing. Ada dari Pasopati Farm, Baglen. Kemudian Wadas Malang Farm, Kaligono. Dan yang terakhir Puji dari Pituro. Silakan bagi para pemilik kambing untuk dapat naik ke panggung untuk bersama-sama kita ikuti pengumuman juara 1, 2, dan 3 dalam kontes siang hari ini di kelas betina D dalam kontes kambing kalising lokal Purworejo tahun 2024. Baik, sekali lagi kami panggil yang pertama Puji dari Pituro, kemudian Wadas Malang Farm Kaligono, dan Pasopati Farm dari Baglen. Silakan untuk dapat naik ke panggung untuk mengikuti pengumuman juara 1, 2, dan 3 di kelas betina D. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sudah bersama dengan 3 orang para pemilik kambing. Yang pertama ada Pak siapa? Puji. Pak Puji dari? Pituro. Dari Pituro. Saya mau tanya sebelumnya, Pak Puji ini branding sendiri atau beli? Branding sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Puji, ternyata kambingnya branding sendiri, hasil branding sendiri, tidak beli dari luar Kabupaten Purworejo. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, memang Kabupaten Purworejo ini memberikan mata pencaharian pada para peternak se-Indonesia. Tepuk tangan Purworejo. Tanpa Purworejo tidak ada kambing kalising yang saat ini dipelihara oleh orang-orang di kabupaten yang lain se-Nusantara. Terima kasih karena ada kambing kalising dari Purworejo. Alhamdulillah kemudian banyak orang-orang ini menjadi peternak, memiliki mata pencaharian sebagai peternak kambing kalising. Dan selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Pak Puji. Namanya Mas siapa? Mas Aan. Mas Aan dari Kaligono. Dari Kaligono. Dulu beli atau breeding sendiri? Breeding sendiri. Breeding sendiri, luar biasa. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Ini ternyata kambing yang jawara pada kesempatan kali ini merupakan kambing-kambing hasil breeding sendiri. Dan kita akan lapangan tadi berkenalan dengan 2 orang yang ini luar biasa. Pak, kerennya peternak kambing kalising itu banyak wanita-wanita perkasa peternak. Kalau kambing selain kambing kalising, sepertinya tidak ada perempuan yang mau mandiin kambing, mau apa namanya, mau obatin kambing, mau nyusui kambing, nggak ada. Cuma ada peternak kambing kalising. Ya, ibu bisa kembak ya saya. Ya. Kalau ibu terlalu tua. Mbak namanya siapa? Puspita. Mbak Puspita, nama kambingnya juga Puspita. Oh bukan, dari? Dari Baglen. Dari Baglen, ini putranya. Iya, kelas berapa adik? Enggak bolos sekolah kan tadi? Bolos sekolah enggak? Oh enggak bolos sekolah, ternyata nyusul ke sini ya. Pinter-pinter, solihah ya. Baik hadirin yang berbahagia, kita mohon tepuk tangan yang meriah kepada para pemilik kambing yang berhasil masuk nominasi yang besar. Dan akan sekali kita umumkan mulai dari juara 3 ya.
Juara tiga. Adik deg-degan enggak? Deg-degan. Ya, pernah juara sebelumnya. Pernah juara ya. Dan juara tiga diraih oleh nomor peserta 11 Taba Kambing Rinjani pemilik Puji dari Pituro. Siapa Pak Puji? Syukurannya saya tunggu. Rinjani, Pak. Syukuran nanti syukuran. Jadi uang binaannya nanti untuk beli beras, beli ayam nanti untuk kecamatan di paling pojok. Kemudian kita saksikan bareng-bareng. Jadi kita sudah masih ada dua orang. Apakah Mbak siapa tadi? Mbak Puspita atau Mas Aan yang akan beruntung menjadi juara dalam kontes kali ini ya. Dan coba pendukungnya Mas Aan, mana pendukungnya Mas Aan? Ada enggak? Mas Aan disebut sebagai supporter ya. Satu kampung di bawah gitu loh. Mbak Puspita, mana pendukungnya Mbak Puspita? Bapak-bapak biasanya ini yang dukung ya. Dan juara satu diraih oleh nomor peserta. Nomor peserta 8 Taba Kambing Sri Kandi pemilik Wadas Malang Kaligono. Dan juara dua diraih oleh nomor peserta 19 Taba Kambing Mustika Ratu pemilik Pasopati Farm Bagelen. Selamat Bapak Ibu dan Mas. Mohon untuk kambingnya tidak usah diturunkan terlebih dahulu karena nanti kita akan sebentar lagi setelah pengumuman ini akan kita langsungkan bersama acara seremonial bersama dengan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Dan nanti setelah acara seremonial usai baru nanti akan diserahkan untuk trofi kejuaraan dan juga uang pembinaan. Baik dan bagi para pemilik disayangkan untuk dapat kembali ke tempat nanti sambil menunggu penyerahan hadiah oleh dari dinas ya. Baik, disayangkan untuk dapat kembali ke tempat untuk kambing masih tetap di sini. Dan hadirin yang berbahagia, untuk tidak beranjak kita ikuti bersama-sama acara seremonial pada siang hari ini. Dan tentu sebagai dukungan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Purworejo untuk para peternak tercinta di Kabupaten Purworejo. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya diucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang telah hadir di Joglo Andang Siva, Desa Panarejo, Kecamatan Kaligesing, tentu dalam kontes kambing Kaligesing Lokal Kabupaten Purworejo tahun 2024. Dan disiapkan untuk dapat menempatkan